Pada video sebelumnya, saya telah membahas untuk setting router Ruiji EW1300G, yaitu menggunakan aplikasi Ruiji yang ada pada smartphone Android. Dan kali ini kita akan belajar lagi untuk setting router Ruiji EW1300G, yaitu menggunakan mode router, dan untuk setting akan menggunakan browser pada desktop, seperti Mozilla Firefox, Edge, Opera, atau browser lainnya yang kalian punya. Untuk langkah awal, konfigurasi router Ruiji menggunakan browser pada laptop atau komputer, yaitu akses ke router menggunakan IP address 192.168.110.1. Pada halaman awal konfigurasi router, kita bisa merubah untuk bahasa yang akan digunakan, misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk memulai konfigurasi router, di sini kita bisa memilih menu konfigurasi. Pada halaman pengaturan Wi-Fi, kita bisa melakukan konfigurasi router, seperti setting untuk nama Wi-Fi, setting untuk password Wi-Fi, setting untuk kata sandi management yang nantinya akan digunakan untuk login ke router Ruiji, dan selanjutnya, setting untuk wilayah atau negara dan juga zona waktu yang akan digunakan pada router Ruiji. Setelah berhasil melakukan konfigurasi router Ruiji menggunakan browser pada desktop, seperti menggunakan browser pada laptop atau komputer, kita bisa langsung mengakses koneksi internet menggunakan Ethernet port LAN pada router Ruiji, atau menggunakan koneksi jaringan Wi-Fi router yang sudah dikonfigurasi sebelumnya.